Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita kali ini, saya Syamsurizal bin Majid, founder kepada Minyak Wangi 7. Okey, hari ini saya nak share lagi saya nak share tentang bagaimana kita nak tingkatkan pengaruh diri kita. Okey, dalam bisnes ni pengaruh penting. Dalam bisnes ni pengaruh penting. So sebab apa ia penting? Sebab bagaimana kita nak mempengaruhi orang untuk join bisnes kita, untuk beli produk kita. Macam mana kita nak bina rangkaian? Bagaimana kita nak bina agent? Macam mana kita nak bina team, staff? So kita perlu berpengaruh untuk menarik mereka join team kita. Okay. So di sini saya nak share beberapa langkah ataupun cara yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan pengaruh. Okey. Cara yang pertama adalah cipta kejayaan. Okey, dah menjadi lumrah kalau kita lihat di dunia ini, orang yang berjaya mempunyai pengaruh yang besar atau pengaruh yang tinggi. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah kita cipta kejayaan. Okey, kalau kita dah ada kejayaan yang sedia ada, kita kena share dan kita kena bagi tahu. Contohnya kalau kita ada pernah terima award, kan, kita share kepada orang. Kita beritahu, kita masuk dalam Facebook ke Instagram yang kita ada terima award daripada mana-mana badan ataupun mana-mana pihak-pihak yang berwajib lah, ataupun yang berkuasa untuk memberi pengiktirafan. Okay, itu satu. Keduanya, mungkin kita boleh share sijil-sijil yang kita terima. Mungkin produk kita ada menerima pengiktirafan, sijil kelulusan tertentu, kan, daripada KKM ke, lulus ujian ini ke, apa ke, okay, share benda-benda macam tu. Itu pun dikira kejayaan. Itu pun boleh dikira satu kejayaan. Okay, mungkin juga anda boleh share jemputan-jemputan yang anda terima. Contohnya anda mungkin pernah dijemput untuk share di forum-forum ataupun bagi taklimat, bagi ucapan di mungkin di college, di universiti, ataupun mungkin di aktiviti di kawasan anda, kan. Mungkin anda dijemput pihak TV, radio, majalah, mungkin anda dijemput untuk menjadi testimoni. So benda-benda tu semuanya anda boleh share. Itu juga diukur sebagai kejayaan. Sebagai contoh, saya pernah pergi berjumpa dengan seseorang untuk dapatkan nasihat bisnes. Oleh kerana saya melihat dua kali dia menjadi testimoni kepada seminar ataupun sifu-sifu yang ada di dalam Malaysia ni, sifu-sifu pemasaran. So setiap dia dua kali jadi testimoni. So biasanya sifu-sifu ni bila dia nak ambil orang jadi testimoni, biasanya orang tu dah ada result. Result dia mesti dah okey ataupun power. Jadi saya tengok dia dua kali dah orang ni jadi testimoni. Saya pun pergi jumpa dia dan minta personal coaching. Nampak tak, kadang-kadang menjadi testimoni juga adalah satu kejayaan dan boleh memberi pengaruh ataupun meningkatkan pengaruh diri kita. Okey. Dan mungkin anda boleh share juga, anda pernah naik hot seat, kan? Anda boleh share, anda pernah naik hot seat ataupun anda pernah jadi testimoni macam saya kata tadi, ataupun anda pernah, mungkin anda sendiri pernah handle event ataupun handle seminar, bagi talk kat seminar atau buat personal coaching. So anda boleh share semua benda tu. So itu jugalah diukur sebagai kejayaan. Okey, jika anda tidak ada semua tu, mungkin anda boleh keluar duit sikit lah. Mungkin anda masuk surat khabar. Ini pun pernah kami lakukan. Kami panggil sinar harian and then kita buat interview and then masuk surat khabar. So kita pun post. So menunjukkan satu kejayaan daripada kita lah. Ataupun anda boleh bayar sikit untuk masuk dalam TV, radio. Radio pun kami pernah buat untuk saya punya bengkel. Untuk radio Pahang pun kita orang pernah buat. So and then gambar-gambar dalam studio tu, dalam konti tu, kita ambil dan kita post dalam Facebook. Nampak. Jadi kita boleh cipta kejayaan kalau kita tak ada kejayaan pun. Kan? Dan itu pun boleh dianggap kejayaan walaupun kita bayar. Okay? So bila orang tengok, "Uy, keluar TV, uy, keluar radio, uy, keluar ni." So apabila kita lihat berjaya, okay, kita akan mula diri kita, credibility kita akan mula meningkat. Pengaruh kita akan semakin banyak ataupun tinggi. Sebab tu ramai orang, dia apabila dia dah berjaya, dia apa saja orang cakap, dia akan, orang akan follow,
orang akan percaya. So kita sendiri pun kena cipta kejayaan secara ni, cipta kejayaan satu persatu kan. Lepas tu kita show pada orang, bukan nak riak, bukan nak menunjuk, tetapi kita kena faham, jika kita ingin mengubah dunia ataupun kita ingin menyampaikan satu perkara yang mana orang kadang tak pandang pun, kita kena ingat, sebab mungkin kerana latar belakang kita ataupun kejayaan kita masih rendah. Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah apa saja orang, apa saja kita cakap, orang akan follow. Dan masa itu lebih mudah kita menyumbang kepada masyarakat. Okay. Okay, tips yang kedua untuk saya boleh share bagaimana untuk tingkatkan lagi pengaruh kita adalah dengan cara kita berhujah dengan bernas. Mana kita berkata-kata, kita bercakap, kita menulis, kita membuat artikel, kita buat posting di media sosial dengan bernas. Okey. Orang yang mempunyai hujah yang bernas ni biasanya mempunyai daya pengaruh yang tinggi. Kalau kita tengok ustaz-ustaz, kita tengok PU-PU, kita tengok ahli-ahli politik, kita tengok orang-orang agama, bila mereka berkata dengan ataupun berkata-kata, berhujah, bercakap dengan idea-idea yang bernas, dengan fakta-fakta yang kukuh, mereka memang akan dilihat ataupun mereka memang dilihat, dipandang tinggi kerana ilmu. Sebab hujah yang bernas ni datang daripada ilmu, datang daripada ilmu. Begitu juga dengan kita. So apa yang kita boleh buat adalah, mungkin kita boleh menulis ataupun kita boleh buat posting di media sosial tentang apa-apa yang kita tahu secara mendalam, kita kupas dan kita share. Sekarang ni kalau kita tengok info-info ilmiah daripada individu-individu yang kita lihat, kalau kita baca, dia memberi idea-idea segar, baru dan bernas, mudah viral, dan orang-orang ini akan mudah dapat perhatian. Itu kita tengok sekarang ni, banyak orang macam doktor, kita tengok kan, doktor-doktor bila mereka mula menulis tentang satu perkara, tentang satu penyakit, nah kan, ataupun satu artikel kesedaran, so mudah viral sebab penulisan mereka bernas, hujah mereka bernas. So kita pun boleh menulis, kita mungkin juga mungkin boleh respon kepada isu-isu semasa, kita huraikan dengan cara bernas. Kita juga boleh komen tentang isu-isu semasa dengan bernas. Ingat kan, tapi dengan bernas, maksudnya dengan pengetahuan yang tinggi. Bukannya kita bercakap sembrono. Kalau kita cakap sembrono dan tidak bernas, even menyakiti pihak lain, dia bukan meningkat, dia bukan akan meningkatkan pengaruh, tapi dia akan menjatuhkan kredibiliti kita. Okay, so nak selamat, kita kupas isu-isu yang kita tahu dan faham. Contohnya kita ahli perniagaan, so kita kupas banyak dalam isu perniagaan. Mungkin kita faham sikit sebanyak tentang, okay, mungkin untuk lebih selamat, saya cadangkan kita menulis ataupun kita membuat posting berkenaan perkara-perkara yang memang kita tahu ataupun memang kepakaran kita. Contohnya kita ni ahli perniagaan, so kita kupas tentang, mungkin tentang bisnes, kita kupas mungkin tentang marketing, sales, HR ataupun finance, tentang kewangan ataupun tentang pelaburan, kan, secara mendalam dan ilmiah. So boleh menjadi rujukan dan boleh menjadi rujukan kepada orang lain, dan juga boleh membantu orang lain lebih memahami tentang satu perkara. So dengan cara ini, hujah-hujah yang bernas tadi akan viral. So impactnya, credibility kita akan meningkat, dan kita punya kita punya pengaruh kita juga akan meningkat. Mungkin juga kita boleh share tentang sesuatu ilmu yang kita tahu, kan, tentang ilmu pengurusan hartanah. Kita mahir dalam bidang tu, so kita cerita. Macam saya sendirilah, saya suka buat video, kan, tentang marketing dan sales. Saya memang minat marketing dan sales. Saya banyak buat kajian tentang marketing dan sales, dan saya suka share balik. Tapi saya tak suka menulis, itu perangai saya pula. Saya suka buat video, saya suka berkata-kata dan bercakap. Jadi saya share di YouTube. Saya banyak menggunakan YouTube lah, sebab video kan. Kalau Facebook ni kurang sikit saya share, kecuali saya share dalam group lah. Dalam group khas untuk saya punya customer, agent-agent saya sahaja. Memang saya punya sharing dia agak tertutup. Saya tak share terlalu terbuka. Okey, dan mungkin juga anda boleh komen isu semasa yang anda mahir.
Mungkin anda, kita boleh komen sebagai, mungkin kita ahli, kita businessman, kita businesswoman, kita boleh komen isu-isu ekonomi, kan, sebab mungkin kita ada kaitan bisnes dengan ekonomi. So kita boleh beri lebih komen dengan lebih mendalam isu-isu tu, apa ni, lebih kita lebih faham. So janganlah kita semua benda kita nak komen, nanti orang kena nampak, orang boleh nilai kita punya, kita punya idea tu benas atau tidak. Kalau tak benas, memang kalau ke laut, memang dia akan menjatuhkan kredibiliti kita. Dan yang paling penting apabila kita komen atau ulas satu isu tu adalah kita kena fikir, kita haruslah menjaga apa ni, menjaga sensitiviti pihak-pihak lain. Okey, itu poin yang kedua lah. Maknanya kita berhujah dengan benas. Okay, poin yang ketiga yang kita boleh lakukan untuk tingkatkan kita punya pengaruh adalah tingkatkan kita punya kemahiran ataupun kita punya skill. Kalau anda perasan, ada separuh orang, mereka mempunyai, mereka mencapai kejayaan kerana mereka memulai, kerana mereka memiliki kemahiran yang tinggi tentang satu perkara. Contoh, kita ambil contoh Chef Wan. Chef Wan, dia pandai memasak dan dia sangat expert dalam masak. Kan? So dia sangat terkenal dalam bidang masakan. Dan dia mempunyai pengaruh. Even kalau dia bercakap tentang industri hiburan pun, orang pun boleh akan, benda tu akan jadi satu highlight. Walhal dia bukanlah orang yang dalam industri tu sangat, kan, bukanlah orang yang terlalu cenderung ke arah itu. Tapi oleh kerana kemahiran dia sangat hebat dalam masakan, dia orang terkenal, dia menjadi terkenal menjadi chef, so dia punya pengaruh yang tinggi. Mungkin juga kita boleh tengok contoh orang lain adalah mungkin apa ni, tukar masak. Mungkin kalau kita tengok, mungkin pendakwah, kan, orang ahli agama. Kalau kita tengok sekarang ni, ahli agama pun dia punya ilmu dia, skill dia adalah dalam bidang dakwah dan bidang agama, tapi dia juga menjadi popular kerana kedalaman ilmu dia, kemahiran dia. Kalau ambil contoh, mungkin bukan di media sosial, contoh kalau ambil contoh mungkin apa ni, saya ambil contoh lah, di Kuantan lah, kita ambil di Kuantan. Okey, mungkin orang yang hebat dalam bidang mekanik, kan, kita tahu dia memang terror gila dalam mekanik, so dia tahu terror dalam enjin, adalah seorang dua tu, kan. So dia akan menjadi rujukan kepada mekanik-mekanik lain di Kuantan ni. So dia membina pengaruh dengan cara kemahiran yang tinggi. Mungkin saya boleh ambil cerita di zaman saya dulu lah, masa zaman-zaman saya sebelum saya kahwin dulu. Kan, contohnya kita ambil dalam industri fotografi kalau di Kuantan ni. Okay, jenama-jenama yang nama-nama yang top masa tu adalah The Photographer, Gazak, kan. So mereka sangat terkenal kerana hasil skill mereka dalam mengambil gambar. So mereka menjadi rujukan kepada orang-orang lain ataupun orang-orang baru. So macam sekarang saya tak, mungkin nama-nama yang di sekitar Kuantan, contohnya 1B, itu nama-nama barulah. Mereka sangat hebat dalam fotografer, dalam ambil gambar. Itu antara contoh. So mungkin kita sebagai usahawan, mungkin macam saya lebih suka menggilap daripada segi sales dan marketing. Okay, mungkin kita boleh kita boleh tingkatkan kemahiran kita mungkin dalam bidang-bidang perkhususan tertentu. Mungkin dalam bidang hartanah ataupun dalam bidang marketing, sales, HR, finance. So kita fokus dalam salah satu bidang tu, kita mahir, tahu secukup-cukupnya. InsyaAllah kita akan, kredibiliti, pengaruh kita akan meningkat. Sebab kalau kita tengok dalam dunia pekerjaan sekalipun, contohnya doktor, lawyer, accountant, ahli politik ataupun ahli ekonomi, pengkaji politik, mereka ni orang yang skill yang tinggi dalam bidang mereka. So mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam organisasi mereka, dalam industri mereka. Doktor pakar, macam tu saya, dia, anak saya selalu lalik masuk hospital. So kita tahu dah siapa doktor pakar yang terkenal. Apa dia cakap, memang semua staff akan follow. Semua doktor akan ikut. So agak-agak jelas tak untuk skill yang tinggi. Okay, dan yang terakhir, bagaimana untuk tingkatkan credibility adalah dengan menjaga penampilan. Penampilan yang menarik juga mampu menaikkan pengaruh yang tinggi. Kadang-kadang kalau kita tengok,
business-business owner ni kadang-kadang mereka tidak mempunyai hujah yang bernas, mereka tidak mempunyai kejayaan yang banyak, mereka juga tidak mempunyai kemahiran yang tinggi, tapi oleh kerana mereka memiliki rupa paras yang cantik, tampan dan personaliti yang menarik, berpakaian menarik, so mereka mudah mendapat followers ataupun pengikut, mereka mudah menjadi berpengaruh oleh kerana gaya mereka. Ini memang saya tak nafikan, terutamanya kalau saya tengok sekarang ni zaman-zaman Insta famous ni, kadang-kadang masih lagi muda remaja tapi follower punyalah ramai. Apa saja dia pakai, orang nak pakai. Oleh kerana wajah dia yang cantik, wajah yang tampan dan pandai bergaya. Okey, sebelum saya tutup untuk sharing kali ini, saya nak recap balik 4 perkara yang boleh kita lakukan untuk tingkatkan pengaruh kita tadi. Adalah satu, cipta kejayaan. Kalau kita ada kejayaan, jangan simpan, share. Kalau tak ada, kita wujudkan, kita adakan. Mungkin kita bayar sikit pun tak apa. Keduanya adalah kita berhujah dengan bernas. Lontarkan idea-idea yang menarik, idea-idea yang bernas. Komen isu-isu semasa, memberi pendapat yang bernas. Yang ketiganya, tingkatkan kemahiran. Jadi pakar dalam sesuatu perkara sehingga tahap orang merujuk kita. Kalau kita tengok, kalau orang yang menghasilkan hasil kerja yang sangat baik, contohnya seorang fotografer, gambar dia cantik, gambar dia menarik, dia menjadi rujukan pada orang lain. Ataupun seorang yang tukang masak yang bagus, dia akan menjadi rujukan pada orang lain. Ataupun pelukis yang lukisan dia sangat best, sangat menarik, dia akan menjadi rujukan pada orang lain. Dia akan mudah terkenal kerana dia tak perlu pandai bercakap pun, dia tak perlu pandai nak berhujah pun. Kadang-kadang dia underground, dia orangnya bersebelit tabir, tapi kerana hasil kerja mereka yang menjadi buah mulut tadi, dia mampu menaikkan kredibiliti dan mencipta pengaruh. Okay, dan yang last sekali adalah jaga penampilan. Okay, orang suka benda-benda yang cantik, kan? Terutamanya orang lawa, orang cantik. Kalau kita tak cantik pun tak apa, jaga penampilan, jaga pakaian, jaga tutur kata, cakap elok-elok, kan? Cara berhemah, berhikmah. Okay, so itu dulu daripada saya untuk kali ini. Untuk saya harap sharing saya ni mampu membantu anda untuk meningkatkan kredibiliti ataupun meningkatkan pengaruh anda kepada orang lain. InsyaAllah, bila pengaruh, kita ada pengaruh, mudah kita nak mengajak orang bisnes, mudah kita nak ajak orang bernetworking, mudah kita nak orang setuju dengan apa yang kita kata, kan? Kita ajak jadi ejen kita, dia nak, mudahlah, banyak benda yang akan memudahkan kita. So sebelum saya menutup sharing ini, saya ingin menyatakanlah, kalau berminat untuk buat perfume jenama sendiri, boleh hubungi saya, boleh hubungi tim kami, kan, perfume jenama sendiri. Dan kali ini kami bukan saja hanya ada perfume badan, kami juga ada perfume kereta, kita juga ada fabric perfume, dan insyaAllah kita akan buat masuk lepas ni 2-3 produk lain, sepertinya sabun ke ataupun shower gel, yang kita akan formula baru. Dulu kita pernah buat shower gel tapi tak berapa menjadi, formula dia tak berapa cantik, so kita tengah cuba buat formula baru yang lebih pekat dan lebih wangi lah. Okay, sekian dulu daripada saya, sekian, terima kasih, assalamualaikum.